Empat weton ini terkenal, makin tua akan semakin kaya raya. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel Tria Tenov. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, panjang umur, dilancarkan rezekinya, dan selalu bahagia. Rahayu, rahayu, rahayu. Bagi teman-teman Tria Tenov yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe, bantu subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan membahas ramalan primbon Jawa. Empat weton yang makin tua makin kaya raya. Menurut ramalan primbon Jawa, weton kelahiran bisa dijadikan patokan dasar untuk meramalkan rezeki seseorang berdasarkan ilmu titen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan empat weton. Empat weton ini terkenal, makin tua akan semakin kaya raya. Empat weton ini terkenal dengan kerja keras di masa mudanya. Maka tak heran dengan istilah makin tua semakin kaya raya untuk empat weton ini. Salah satu dari daftar empat weton yang makin tua makin kaya raya adalah weton Senin Wage. Weton Senin Wage terkenal dengan sifat jujur, kreatif, dan dipercaya selalu mendapat keberuntungan di setiap kesempatan. Berikut ini daftar empat weton yang makin tua makin kaya raya. Yang pertama, weton Selasa Kliwon. Weton Selasa Kliwon terkenal dengan sifat pandai bicara dan pekerja keras, serta mempunyai kemampuan yang kuat. Meskipun memiliki jumlah neptu yang lumayan kecil, yaitu 11, Selasa Kliwon ini terkenal juga dengan selalu terdepan dalam hal keberuntungan. Jika weton Selasa Kliwon ini pandai menyimpan dan menghemat waktu di masa mudanya, maka weton Selasa Kliwon akan menjadi weton yang makin tua makin kaya raya. Untuk yang kedua, weton Selasa Pahing. Weton Selasa Pahing ini memiliki banyak rezeki dan berpengaruh besar untuk lingkungan sekitarnya. Sejak masih anak-anak, weton Selasa Pahing telah dilimpahi rezeki yang banyak. Usaha yang dibangun oleh keluarganya akan berkembang dengan pesat. Bahkan ditakdirkan kaya raya dan juga termasuk weton yang makin tua semakin kaya raya. Yang ketiga, weton Rabu Pon. Dengan jumlah neptu yang lumayan besar yaitu 14. Neptu 14 ini berasal dari hari Rabu dengan neptu 7 dan dengan pasaran pon dengan neptu 7. Weton Rabu Pon ini merupakan sosok yang akan membawa banyak rezeki untuk keluarganya. Weton Rabu Pon ini punya banyak cara untuk bisa mendapatkan pundi-pundi keuangan dan kesuksesan. Weton Rabu Pon berada di bawah naungan Satria Wibawa, yang artinya rezekinya sangat luas dan sangat baik. Dan termasuk weton dengan makin tua semakin kaya raya.
Yang keempat, weton Minggu Pon. Neptu yang dimiliki weton Minggu Pon adalah 12, yang berasal dari hari Minggu dengan Neptu 5 dan pasaran Pon dengan Neptu 7. Jadi dijumlahkan ketemu 12. Weton Minggu Pon ini terkenal dengan sifat suka pamer dan suka dengan kemewahan. Namun, watak baiknya adalah dia termasuk tipikal orang yang jujur. Sama dengan weton Senin Wage, Minggu Pon juga dinaungi Pancasuda, yang artinya rezekinya akan selalu mengalir berkat dari kerja keras dan kreativitasnya. Jadi tidaklah heran kalau weton Minggu Pon ini termasuk weton yang makin tua semakin kaya raya. Menurut ramalan Primbon Jawa kuno berdasarkan ilmu Titen. Demikian tadi penjelasan singkat tentang 4 weton yang makin tua makin kaya raya. Dan perlu Anda ketahui, perhitungan primbon adalah sebagai bentuk ikhtiar. Dan tentu sebaik-baik selalu diikuti dengan usaha dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.